Ayo teman-teman, makan-makan lagi bersama Ryugo. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Dan malam ini kita mau makan di mana, Diego? Mensa. Jadi kita akan makan di Mensa yang ada di Jalan Tumpang sepertinya ya. Jadi nanti kalian lihat saya di deskripsi untuk keterangan lebih lanjut alamatnya. Dan ini lagi kita lagi nunggu dulu, meja lagi di clean up. Jadi yuk langsung kalian ikuti kita. Kita lihat seperti apa menunya dan enak atau enggak. I must conclude. I am conflicted. Why?
Oke, sudah datang semua teman-teman. Jadi kita lihat satu-satu. Yang pertama ini punya Diego. Ini adalah tenderloin steak. Oke ya, pakai MS dan pakai sausnya itu truffle juice. Nah, berikutnya ini adalah salmon steak. Ini dia. Dapat salad seperti biasa dan pilihan kentangnya kita pilih french fries. Dan ini ada roasted duck breast. Jadi dada bebek ya. Harusnya pakai nasi tapi aku minta diganti mashed potato. Dapat salad dan dapat sambal. Dan ini Thai green curry with roasted chicken atau namanya mungkin kalau terbalik-balik pokoknya intinya ini kari hijau dengan roasted chicken ya, seperti itu ya. Nanti kalian lihat aja di keterangan. Dan yang terakhir ini adalah beef teriyaki truffle pasta. Oke, langsung kita coba nyobain. Dan gini sebentar, aku agak bingung nih. Jadi ini kan punya Yunita, tapi si Yunita tuh sebenarnya nggak suka telur setengah matang. Dan ini aku sudah siapin piring untuk dipindah dulu teman-teman. Soalnya kenapa kok terus nggak pilihnya yang matang aja? Soalnya tuh kok kayak kurang afdol kalau telurnya matang tuh biasa banget loh. Jadi harus telurnya harus setengah matang biar dipecah di, meleleh kan? Diminggirinnya kemana tahu, cuman nggak tahu cara mindahnya gimana. Nah, aku kayak bingung nih cara mindahnya gimana ya? Itu kan di atas dagingnya diambil. Pelan-pelan, steady. Langsung. Oke. Okay. Aman. Oke, okay, jadi ini dia. Ya udahlah, aku kan nyoba yang di sini aja. Ini aku ambil bakmi ya. Pastanya sedikit ya. Oh. Wih, pastanya sih kelihatan creamy banget sih. Oke okay, ya. Dan udah, makanya singkirin aja ya. Nih. Ya kamu nyoba ya, apa-apa. Ini dia teman-teman. Jadi dapat pastanya, ada parsley-nya, terus dapat beef ya, dagingnya seperti ini. Oke. Dan ini sudah aman, langsung di tes. Sebetulnya nggak yang terlalu, ini kayak tiga, nggak setengah matang banget sih, kayak tadi ngomongnya 3/4 sih ya. Oke. Dan aku sih suka banget nih kayak kuning-kuning gini. Wow. Aku mau nyoba yang ori dulu ya. Gimana sih? Oke lah, aku cobain ya. Creamy banget. Pastanya creamy banget. Enak. Benar-benar apa ya? Rasanya tuh nggak yang strong banget, tapi berasa. Nggak yang strong banget, tapi berasa. Dan sekarang aku cobain si beefnya ya. Jadi kayaknya kayak sudah dipanggang gitu ya. Jadi kayak ada bagian yang udah kayak kering, maksudnya yang sudah kayak benar-benar kayak agak crispy, sama ada bagian yang masih kayak bisa bilang apa ya? Maksudnya yang masih empuk gitu tuh ya. Oke ya, cobain. Manis. Teriyaki ya, manis. Ininya manis. Jadi kayak tadi yang aku bilang, sensasinya itu kalau makan tuh ada pinggir-pinggirnya yang kayak krenyes, kayak crunchy, enak. Dan sekarang aku makan sama si telurnya. Wow. Enak ini. Enak. Aku suka banget dengan sensasi telurnya ya. Bahkan ini si putihnya pun, telur putihnya tuh masih kayak gini, telur putihnya. Wow, asik, tapi aku suka sih, enak. Jadi kayak gimana lihat telurnya? Jadi kayak menambah liquid gitu ya, enak. Jadi kayak lebih terasa lembut. Ya gue aja kalau makan telur sama nasi sukanya setengah matang kayak gini. Tapi setengah matang sukanya yang lebih digado ya. Ini enak. Oke, kita cobain menu lainnya. Dan Diego sudah nggak sabar nyobain si steaknya. Oke, kita lihat dulu. Jadi ini dapatnya itu ini ya, steak tenderloin. Terus ada jamur, terus ada brokoli, wortel, sama lobak. Dan ini saus itu tadi ya, truffle juice. Dan Diego pilihnya
mashed potato. Oke. Okay. Dan ini Diego pilihnya kematangannya medium rare. Kita coba dipotong dulu di semerah apa nih tenderloin? Dipotong di gini-gini loh, jangan di kayak digergaji gitu loh. Ini apa potongnya saya sini? Sini. Bukan gitu, kamu salah cara motongnya. Ya, aku coba ya. Oke. Wow, juicy banget ya. Jadi ini aku tusuk itu tuh juicy langsung keluar semua sih. Oke, wow. Mantap sih ini. Oke, nice. Lihat nih. Dan kayak empuk banget sih. Nih, tak potongin aja ya. Potong sendiri, oke. Jadi bibir potong empuk banget. Tender banget. Wow. Ini kayak enak banget, asli. Kayak enak nih. Si kulang cocok, oke. Nanti aku akan coba sausnya ya. Aku coba kayak apa. Ya, makan dulu. Gimana? Oh. Coba ya. Aku mau nyobain sausnya dulu sih, saus. Jadi, pertama tuh tadi kita tanya sama mbaknya. Aku kira tuh truffle juice tuh mirip dengan mushroom. Creamy mushroom. Ternyata ini agak ada bedanya. Jadi kayak, ini tuh lebih strong rasanya daripada creamy mushroom dan nggak terlalu creamy, jadi nggak terlalu creamy dan lebih strong, untuk gurihnya lebih strong gitu ya, lumayan strong. Dan aku mau cobain si steaknya, seenak apa sih steaknya. Wow, empuk banget dan merah banget, benar merah ya. Dan aku original aja. Steak original udah enak banget, udah gurih banget. Dan ini aku coba cemplungin sini ya. Steaknya tuh flavorful. Steaknya tuh enak banget. Flavorful. Mas. Masnya enak, lembut banget. Enggak yang terlalu berasa susu atau krim ya. Masnya tuh enggak yang terlalu berasa creamy, cuma lembut banget dan gurih. Udah gurih masnya. Enak nih, mantap. Oke. Dan sekarang beralih ke salmon. Oke. Jadi ini salmonnya kita lihat dapat salmon pastinya. Terus ada potongan satu slice lemon. Terus ini salatnya. Salatnya ini ada sayur kayak bayam. Kalau enggak salah bayam, ada tomat cherry dan jamur. Dan ini pilihnya kita pilih french fries, dan ini aku enggak tahu nih saus apa nih warnanya. Kayaknya harus diaduk. Agak hijau-hijau dan agak ada krimnya di atasnya, kayak putih-putihnya. Ya, oke okay ya. Dan aku mau coba sausnya dulu ya. Aku penasaran, coba aku aduk itu. Dan kental banget ya. Ini tingkat kekentalan lumayan. Oh. Kental banget ya. Jadi kayak lumayan kental, tapi enggak sampai puree. Lumayan. Oke okay ya, aku cobain dulu sausnya. Aku penasaran dengan sausnya. Dan. Saus apa ya ini ya? Rasanya itu creamy karena tadi setelah dikasih diaduk ya, putih-putihnya itu kayak mencampur jadi agak manis ya. Jadi agak manis creamy rasanya tuh. Atau kok menurutku mungkin yang Thai green curry kalau nggak salah ini. Ini sausnya saus Thai green curry mungkin ya. Coba lagi di. Manis enak. Kayak sesuatu saus. Manis enak. Sausnya tuh manis ada. Bukan kayaknya. Kenapa? Manis ada gurih-gurihnya. Benar. Tapi dominan manis ada asamnya dikit. Manis. Enak nih, enak asam. Enak dong, sausnya enak. Oh. Tadi coba salmonnya sekarang. Nih. Wow, oke. Okay. Dan ini bagus ya. Jadi si kulit dari salmon masih crispy ini dia. Dipotong itu masih bunyi krenyes seperti itu. Itu yang menengger salmon. Okay. Nah. Nah.
Nah, sambalnya gurih, terus sausnya tuh enak banget. Aku suka sausnya ya. Sausnya ini lumayan kunci di sini, enak banget sausnya. Nah, nanti kita bandingkan ya. Kan tadi soalnya kita juga pesan Thai Green Curry lah. Aku sebenarnya bandingkan apakah sausnya sama. Enak-enak. Dan dimakan tuh kulitnya berasa crispy. Jadi sambalnya lembut, kulitnya crispy. Enak, enak ya. Crispy, gurih kulitnya. Betul sekali, enak. Oke, lanjut ke menu selanjutnya. Dan saatnya sekarang menuju ke ini. Jadi kita tadi kita bandingkan sausnya, apakah tadi sausnya adalah Thai Green Curry. Bentar, dibedah dulu. Jadi ini adalah Thai Green Curry. Ada chicken ya, pakainya chicken, dan ada okra goreng. Dan kayak okra goreng itu ini dong, kita lihat yuk. Jadi kan dapat kayak ya, bentar, dapat kayak salad kan. Nah, ini kan yang ayamnya ini. Nah, ini loh kayaknya okra goreng ini. Kayaknya sayur ya. Ini kok aku juga enggak tahu apa ini, saya ada hijaunya kalau di sini. Oke ya. Ada curiganya. Bentar, isinya dulu. Paus orka ya. Oh, bukan lah paus orka. Okra, bukan bukan orka, okra. Dan ini ada kacang panjang. Terus ada ini apa ya? Acar lobak. Lobak kayaknya. Betul, ini kayak lobak ini. Oke ya. Dan ada berambang goreng. Nah, antar sih. Tapi mau nyoba dulu sausnya dulu. Oke. Apakah? Apakah sama? Beda. Bukan. Ini lebih gurih. Ini kari banget. Enggak terlalu manis. Tadi bukan kari. Tadi itu lebih ke manis, gini. Lebih ke gurih. Ini manis juga, di ada manisnya. Jadi gurih-gurih manis, cuman ini karinya tuh berasa banget. Karinya berasa dan agak sedikit pedas yang ini. Enak banget tapi. Enggak sih, enak banget asli, teman-teman. Mantap. Aku suka ya, karinya tuh strong banget berasa. Dan gurihnya beneran gurih, ada pedesnya tapi bersahabat banget menurutku ya, enak. Dan ntar sih, coba aku mau lihat okranya gurih itu apa sih, coba aku belah ya. Okra goreng. Sayur sih teman-teman, tapi nggak tahu sayur apa sih, hijau ini. Coba ya, aku coba aja. Kayak bulat gitu, kok kayaknya daun bawang sih. Ya? Bukan sih. Apa ya? Aku kok agak kurang tahu ya teman-teman, apa ya? Kok, nah, aku coba, aku jauh di tangan ya. Coba aku yang masih utuh aja ya, aku coba belah. Ini tuh agak aneh nih. Ini aku nggak tahu nih. Nggak kalian lihat nih. Ada butiran-butirannya teman-teman. Nah, ini dia. Aku nggak tahu ini apa ya. Gambas, bukan ya? Cuma ini kalian lihat nih, ada ini ya sih. Ada kayak telur-telurnya putih nih. Nah, aku nggak tahu ini apa nih. Tapi kayak okra mungkin. Tapi rasanya mirip kayak gambas gitu ya. Dan aku mau nyoba si ayam ya, coba ini. Tanpa tulang ya, oke. Okay. Ayamnya tanpa tulang. Nggak tahu, bentar. Enak. Kayak tanpa tulang, tanpa tulang. Dan mau coba aku beli sekalian. Gila sih, enak. Dan ini ada kemangi juga ya. Enak, aku suka banget ya. Dengan ada kemangi itu semakin kayak menambah, menggugah selera. Enak nih, mantap nih. Salah satu yang terbaik menurutku. Salah satu yang the best di sini. Karena enggak usah habisan. Mantap. Dan yang terakhir teman-teman. Jadi ini adalah roasted duck breast. Jadi dada bebek. Dan ini sebenarnya untuk standarnya originalnya itu pilihannya adalah nasi putih. Tapi ini aku bisa ditukar dengan kentang. Dan aku memilih mashed potato. Dan ini dapat salad. Saladnya tapi kayak salad nganu ya. Maksudnya bukan salad yang western kayak. Karena ada potongan cabenya juga, ada berambang gorengnya juga. Terus sambal, ada sambal. Dan aku, yuk cobain. Aku mau cobain si bebek dulu ya. Bebeknya kayak gini. Oke.
Mari kita coba. Iya. Karena di sini dia nggak suka bebek, jadi dia gonya bebeknya yang kecil aja. Bebeknya manis. Manis. Manis, enak. Manis, gurih. Terus, nah, kamu coba si sambal. Enggak kenyal di. Bebeknya daging ya, karena dada. Jadi benar daging semua. Enggak kenyal di dada kok ya. Dan sambalnya. Sambalnya juga agak manis menurutku. Dan enggak pedas sama sekali. Coba ini. Beneran, ini coba ini. Sambalnya kayak gini ya, sambal ya. Enak sambalnya. Jadi, walaupun enggak pedas, tapi itu rasanya tuh manis, gurih, asem, enak. Tapi lebih ke manis, asem. Enak. Nah, coba ini. Kurang. Teh tak masukin. Loh. Beneran, percaya. Aku apain aja lah. Ya udah nih. Yuk kita kerjain Diego. Nah. Enggak pedes, beneran. Enggak pedes sama sekali. Sama sekali enggak pedes. Ya enggak? Gimana? Ya dah? Ada enggak pedes sama sekali, teman-teman. Jadi aman untuk anak kecil, sangat-sangat aman nih mesnya. Dan aku mau cobain si saladnya, rasanya apa si saladnya? Apakah sudah ada dressingnya? Enak soalnya, seger. Dan seperti biasa masnya creamy. Enak soalnya, seger, agak asam gitu ya, asam, seger, ada aroma kemanginya juga, mantap, enak. Kemanginya, ini sih sama sih ya. Mantap, enak donat. Dessert time, dan ini dia dua dessertnya sudah datang teman-teman. Dan yang pertama ini adalah fruity fusion. Jadi ini di bawahnya adalah almond cake. Terus di sini ada strawberry and mango lime. Wow, sepertinya enak banget teman-teman. Dan yang berikutnya ini adalah dark chocolate sensation. Jadi ini coklat dan disiram dengan saus coklat mousse ya. Coklat mousse disiram oleh raspberry. Saus raspberry. Oke, langsung kita cobain. Nah, sebelum kita nyobain dessertnya teman-teman, jadi aku mau cerita sedikit teman-teman ya. Jadi ini dua dessert ini mungkin adalah hoki pertama kita di tahun macan ini teman-teman. Kenapa kok gitu? Jadi gini, sebetulnya kita pertama kali mau makan di mensa ini itu memang murni kita mau makan untuk dinner kita di Chinese New Year ini. Jadi memang kita memang mau makan sendiri dinner gitu ya. Dan saat kita ngevlog, tiba-tiba pihak dari mensa tuh kayak tahu bahwa kita ngevlog gitu. Terus kita diberikan bonus dari mensa dua dessert ini. Terima kasih mensa. Jadi kita akan cobain dessertnya ini. Oh iya, dan tapi yang cobain dessert Yunita aja gantiannya, karena tadi aku sudah nyobain seluruh makanannya. Jadi sekarang gantian Yunita yang cobain. Oke, lanjut ke Yunita. Oke, saatnya nyobain yang manis-manis. Ayo Diego. Dibedah dulu. Ini ada itu ya. Mango lime. Terus ininya strawberry. Ini apa ya? Es krim bukan sih? Enak. Kecut. Enak ya? Ada isinya. Putih itu ya? Bentar. Yes, itu dia. Kecut kayak es krim. Jadi ya karena strawberry ya. Strawberry jadi rasanya tuh lebih cenderung ke kecut gitu. Terus roti ini bawahnya apa tadi? Almond cake. Jadi dimakannya semua ya, campur. Terus ada crumble juga. Balik crunchy-crunchy-nya ya. Enak. Rasanya cenderung apa? Kalau yang ininya, strawberry-nya sih cenderung kecut tadi. Kalau ininya mango-nya. Manis. Bentar, mango-nya. Cukup. Manis. Manis. Ya, manis ada asamnya dikit.
Manis ada asamnya dikit. Manis tapi ada asamnya juga. Kalau ininya kecut asamnya. Enak kali. Enak banget. Menurutku kecutnya tuh lumayan kerasa banget. Lumayan kerasa. Enak. Oke, sekarang nyobain si coklat. Diambil dulu daunnya. Nah, ini jadi coklat mousse disiram sama raspberry sauce. Coba Diego. Coba dibelah lagi. Lembut gitu ya. Kayak es krim juga ya. Es krim dark coklat. Iya, iya. Karena ini dark coklat ya, jadi rasanya ya coklat cenderung ada rasa ada pahitnya gitu. Karena dark coklat ya. Mungkin harus makan pakai ininya ya. Raspberry-nya. Enak ya. Bentar, raspberry-nya tuh rasanya ketut. Ya ketut-ketut gitulah. Ketut-ketut manis. Dan ada kerambelnya juga. Iya, ada kerambelnya juga. Plus yang bawah itu cake-nya. Bukan kayaknya. Cookies. Cookies juga ya. Enak-enak. Jadi buat pecinta coklat, terutama yang dark coklat ya, wajib nyobain ini. Harus pakai ini ya. Enak dulu. Suka? Enak ya? Mami suka yang mana? Yang ini apa yang itu? Beda sensasi sih. Jadi kalau yang ini itu kan coklat ya, ya dark coklat gitu. Kalau yang tadi itu lebih ke ketut seger gitu ya. Beda sensasi. Enak. Sudah selesai makan teman-teman dari Mensa dan enak banget. Ini beneran enak banget, kalian harus cobain ya Mensa. Yep. Jadi semua menu yang kita pesan tuh enak semua teman-teman. Beneran enak semua. Dan kalau aku jadi gini, enak semua tapi kalau aku paling suka karinya, kurinya. Itu bener-bener kayak rasanya tuh nendang banget dan otentik, enak banget, aku suka banget itu. Tapi lainnya enak semua. Enak semua ya Diego ya. Diego juga suka semua. Diego paling suka yang steaknya. Iya, steaknya. Karena Diego ini sekarang salmonnya enak juga. Salmonnya enak juga. Terus bebeknya aku juga suka. Bebeknya manis ya. Bebeknya manis. Makanya dari bebeknya sendiri tuh manis gitu. Nah, jadi benar tanpa apa-apa. Dagingnya sendiri ya. Dagingnya tok itu tuh manis banget, enak. Iya, enggak manis banget sih. Kayak tadi dimasukin sambelnya banyak. Enggak manis banget tapi enak, benar manis, enak. Jadi ini wajib cobain, kalian recommended banget. Dan sekali lagi terima kasih buat Mensa sudah memberikan kita bonus dessert. Ditutup dengan yang manis ya. Ya, ditutup dengan yang manis. Sebenarnya kita pertama nggak pesan dessert, tiba-tiba dikasih bonus dessert sama Mensa. Yep. Terima kasih Mensa. Thank you. Ya, dan segitu dulu untuk makan-makan kali ini. Kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.